Di balik keakraban dua sejoli ini, ada pertandingan yang sangat panas antara Red Sparks Ape Altos jadwal Red Sparks Race IBK Altos di putaran 5 Liga Voli Putri Korea Selatan 2023-2024 akan berlangsung pada hari ini Kamis 1 Februari tahun 2024 pukul 17 WIB. Jalannya laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon. Setelah memetik kemenangan 3 set langsung atas IBK Altos, Daejeon Red Spark bertekad meraih kemenangan lagi. Saat memasuki putaran 5, pasalnya 12 laga sisa di musim reguler Liga Voli Putri Korea Selatan 2023-2024 bakal jadwal krusial untuk setiap tim yang sedang berjuang masuk ke babak playoff. Saat ini Red Sparks menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan mengumpulkan 36 poin. Megawati hanya Sri Pertiwi dan kawan-kawan unggul 3 poin dari IBK Altos. Namun, mereka masih tertinggal 7 poin dari GS Caltex di posisi ketiga. Red Sparks wajib menang atas IBK Altos untuk terus menjaga masuk ke babak playoff. Namun, upaya Red Sparks tidak akan mudah, karena IBK Altos juga mengincar kemenangan di laga pembuka putaran 5. Apabila kembali gagal meraih poin pada pertandingan hari ini, Kamis 1 Februari tahun 2024 pukul 17 Great Park Ponpuran, dan kawan-kawan bakal sulit melaju ke babak playoff Liga Voli Putri Korea Selatan 2023-2024. Daejeon Red Sparks diprediksi akan melanjutkan momentum yang mereka dapatkan di putaran 4 jelang bermain di putaran 5. Selama putaran 4, Megawati Hang Estri dan kawan-kawan sukses meraih 4 kemenangan dalam 5 laga terkini. Performa itu menjaga peluang Red Sparks masuk ke babak playoff. Menghadapi IBK Altos di Daejeon, Red Sparks bakal berupaya meraih kemenangan dengan 3 poin. Raihan sempurna amat penting agar Red Sparks terus mengejar selisih poin dengan GS Caltex yang menempati peringkat 3 klasemen. Jangan lupa saksikan pertandingan hari ini antara Red Sparks vs IBK Altos. Hari ini Kamis, 1 Februari tahun 2024 sore pukul 17. Tetap semangat untuk mendukung tim favorit Anda. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share.